Rekan-rekan semua, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa mengikuti acara webinar dengan tema yang terus hangat untuk dibicarakan, yaitu terkait persoalan jalur rempah. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan, kenapa kita terkait mewacanakan kembali atau terus mewacanakan jalur rempah ini, kenapa ia terus penting untuk dibicarakan. Kita sudah punya beberapa narasumber, tapi sebelum masuk ke paparan dari para pemateri, kita akan mulai paparan pembuka dari Dr. Restu Gunawan sebagai Direktur Pemanfaatan Kebudayaan. Kepada Pak Restu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Dr. Gani. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati guru-guru saya, ada Profesor Dr. Susanto Yudi, ada Prof. Aswi, ada Prof. Margana, dan juga Prof. Singge, dan juga seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lewat Zoom ini. Mungkin bisa share screen Mas Rizky. Jadi mengapa kita membuat diskusi dan mungkin juga sudah ada kritik ataupun apapun namanya yang dibilang apa, sudah overload dan lain sebagainya. Tetapi memang kita pada saat ini jalur rempah saya sampaikan adalah program prioritas nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka sebagai program prioritas tentu membutuhkan pemahaman bersama gitu. Karena ini sebenarnya sebagai gerakan dari seluruh masyarakat itu. Mas Rizky bisa di-share screen Mas Rizky? Baik, sambil nunggu share screen dari panitia, saya sampaikan bahwa
memang ada beberapa tahap kegiatan jalur rempah ini yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tahun ini sebenarnya inti core-nya dulu ketika sebelum COVID itu kita adalah akan melakukan muhibah. Jadi muhibah terhadap jalur-jalur rempah dari Ternate sampai ke berbagai negara gitu. Tentu tahap-tahapannya akan melalui beberapa etape lah, kira-kira seperti itu juga, keterlibatan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Nah, tetapi COVID ini justru ada blessing in disguise lah, kira-kira gitu. Karena slide kedua saja. Ya, kedua. Halaman kedua. Nah, jadi timeline kami adalah sebenarnya kegiatan ini sebagai sebuah gerakan nasional itu sampai di 2024. Nah, jadi di tahun 2020 ini kita pada level awareness gitu. Maka banyak sekali nih kami melakukan webinar dan sebagainya, dan justru di masyarakat juga sudah melakukan banyak aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana membangun awareness ini gitu. Tapi bukan berarti tahun 2020 kita di 2021 kita berhenti, tapi tidak, bahwa ini akan terus dilakukan. 2020 kita awareness, kemudian engagement, dan 2024 adalah bagaimana memberi kemanfaatan ekonomi. Di level milestone yang lain, kita target kita di tahun 2024 kita harapannya jalur rempah menjadi diakui sebagai warisan budaya dunia, yang di situ juga saat ini sedang menyiapkan dosir dan lain sebagainya. Jadi ini ada tim yang lain yang khusus membahas itu, dan mudah-mudahan di bulan November nanti bisa masuk tentatif list UNESCO. Nah, untuk itu kami sudah menginisiasi beberapa kegiatan pembuatan film, seminar, kemudian di media televisi, YouTube dan lain sebagainya. Jadi itu yang kami lakukan untuk memperkuat program jalur rempah ini supaya bisa diakui sebagai warisan budaya dunia, dan pada akhirnya ini bisa menjadi milik bersama. Maka kerjasama dengan berbagai instansi, misalnya Kementerian Pertanian, dengan ISBI, dengan kampus-kampus, dengan Arsip Nasional, dengan Kompas dan media lain sudah kami lakukan untuk terus memperkuat ini. Jadi saya kira itu yang penting untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu seluruh peserta webinar saya hormati, webinar ini kita adakan setiap hari Jumat dan disiarkan lewat beberapa channel. Ada channel YouTube Budaya Saya, ada Facebook, Instagram, dan sebagainya. Jadi kalau hari ini misalnya peserta itu, meskipun yang daftar hari ini sudah 250, mungkin akan berangsur-angsur masuk, tapi kita akan pasang terus di YouTube. Jadi sebenarnya ketika orang membaca ulang itulah sebenarnya yang kita harapkan. Jadi jangan berpatokan kepada jumlah hari ini yang ikut, tetapi bahwa yang membaca itu akan terus-menerus karena kita taruh di YouTube kita. Bahkan channel YouTube ini followernya udah hampir 100.000 ke atas gitu. Jadi udah banyak. Artinya bahwa harapannya dari Bapak-bapak profesor dan sejarawan yang sangat berwibawa ini diharapkan bisa memberikan pemahaman, juga penerang, dan juga wacana diskusi lah, landasan akademis untuk kegiatan jalur rempah yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saya kira itu, jadi tahapannya kami sudah membuat platform, website, kemudian logo sudah dalam proses, kemudian ada juga ada poster dan film, kemudian ada penulisan buku, ada 16 judul buku, ada workshop, kapasitas UPT, dan lain sebagainya. Karena nanti akan berbentuk festival, ada juga muhibah, audisi, dan lain sebagainya. Saya kira itu, selamat berdiskusi. Kami kembalikan kepada Mas Moderator. Saya tutup akhirul kalam. Lahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Restu atas paparannya yang untuk memetakan tentang apa yang sebetulnya kita sedang kerjakan saat ini. Tapi saya kira yang lebih penting dari itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Restu, bahwa kita perlu terus mewacanakan jalur rempah ini
terus membicarakan. Cuman yang kemudian memunculkan pertanyaan, apa dari jalur rempah yang perlu kita diskusikan? Apa pentingnya dan kenapa dia terus penting dan bagaimana cara mendiskusikannya? Apalagi sekarang perdebatannya juga apakah kita menyebutnya jalur atau jaringan? Dan juga misalnya dalam kerangka apakah dia itu masuknya itu sejarah Nusantara Indonesia, national history, atau misalnya apakah dia itu masuk dalam kerangka global history, atau juga misalnya dalam kerangka connected history. Saya kira persoalan-persoalan jalur rempah ini perlu dibicarakan dan ia memerlukan landasan teoretis yang sangat-sangat penting supaya kita juga ketika membicarakan hal ini tidak terjebak kepada sesuatu yang romantik dan nostalgik terkait masa lalu. Nah, bersama kita sudah ada para pakar, para sejarawan yang saya kira sudah sangat dikenal di kalangan sejarawan. Saya akan mencoba membacakan secara singkat CV dari para pembicara kita. Pertama ada Profesor Dr. Susanto Zudi. Beliau adalah guru besar sejarah di Universitas Indonesia. Menyelesaikan studi S1-nya di UI, kemudian S2-nya program Sandwich dengan Vrije Universiteit Amsterdam, dan S3-nya juga di UI, dan beliau juga pernah menulis buku, saya kira soal pelabuhan tentang maritim. Kemudian pembicara kedua ada Profesor Asfi Warman Adam. Beliau adalah profesor riset bidang sejarah politik di LIPI. Beliau menyelesaikan program S3-nya di École des Hautes Études en Sciences Sociales, ES Paris. Kemudian yang ketiga ada Dr. Sri Margana. Beliau adalah kepala departemen sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM, menyelesaikan S1, S2 di UGM, Master Filosofi di Leiden University, dan doktor di Leiden. Kemudian yang keempat, alhamdulillah sudah datang. Selamat datang Prof. Singgi. Iya, terima kasih. Pembicara yang keempat ada Prof. Singgi. Beliau adalah guru besar di Universitas Diponegoro. Dia belum menyelesaikan S1-nya di Universitas Diponegoro, kemudian bidang sejarah, S2-nya di UNDIP juga, kemudian S3-nya di Universitas Leiden. Nah, itu yang akan para pembicara, dan sesuai tadi dibicarakan di awal, kita akan memulai pemantik wacananya dari Prof. Singgi dulu. Dari Prof. Singgi, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Margana, dan nanti Pak Asfi dan Pak Santo. Begitu. Jadi ini Pak Singgi baru masuk, langsung saya minta untuk memaparkan materi. Silakan Pak Singgi. Masing-masing pembicara 15 menit. Dipadatkan saja supaya nanti kita juga ingin menyerap lebih banyak pertanyaan dari audiens. Jadi mohon dimaksimalkan saja pemaparannya 15 menit. Oke, saya persilakan Prof. Singgi dan Mas ini ditolong dibantu ya. Sudah. Mangga, Prof. Singgi. Halo. Ya, silakan. Sudah bisa ya suaranya ya? Sudah, jelas. Baik, yang terhormat Bapak Direktur Pemanfaatan dan Pengembangan Budayaan, kemudian yang kami hormati para pembicara, ada Prof. Santo, Prof. Asfi, Mas Margono, dan para hadirin sekalian yang sempat untuk mengikuti acara seminar pada siang hari ini. Baiklah, langsung saja karena ini saya membuat PowerPoint ini sangat banyak, hampir 40 slide, ya, sehingga ya barangkali kita bisa cepat saja.
Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai perdagangan rempah yang akan kita lihat dari bagaimana rute, kemudian jejaring, dan etnisitas. Ya, next. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, jadi fokus dari apa yang akan kami diskusikan adalah, jadi yang pertama akan menganalisis bagaimana dan mengapa perdagangan rempah itu telah menjadi kekuatan penggerak sejarah, dan mungkin di dalam istilah seminar ini, rempah mampu menghangatkan dunia. Ini istilah dari Pak Gunawan, ini agak memancing-mancing sesuatu yang mengenakan, menghangatkan dunia. Nah, kemudian bagaimanakah sesungguhnya peran dari rute dan jejaring yang berkembang kaitannya dengan soal etnisitas di dalam konteks berkembangnya perdagangan rempah pada waktu itu, baik pada level Nusantara maupun level internasional. Ya, yeah, next. Nah, pertama kita bicarakan mengenai rempah sebagai penggerak dunia dan penghangat dunia. Saya kira barangkali tidak perlu banyak penjelasan lagi bahwa rempah itu pernah menjadi komoditi yang mampu menggerakkan sejarah, menjadi kekuatan penggerak sejarah, dan sekaligus juga bisa dikatakan mengubah dunia. Karena cara pandang masyarakat terhadap rempah ini bukan lagi semata-mata sebagai sebuah komoditi, tetapi juga sudah menjadi semacam simbol tertentu di dalam budaya dari berbagai masyarakat di dunia. Sehingga seolah-olah rempah ini sudah dipandang memiliki kekuatan magis sebagai obat, pengawet, alat upacara, sumber kekuatan, bumbu masak, dan bahkan juga memiliki halo, masih bisa didengar ya Bapak-bapak sekalian ya? Bagus, Mas. Masih. Ah, oke, okay. Ya, next. Ya, next. Nah, bahkan karena begitu sulitnya untuk mencari rempah pada waktu itu, sehingga rempah ini menjadi semakin wibawa, ya, semakin memiliki atau dipandang memiliki kekuatan magis di dalam menentukan peta dunia. Bahkan seorang sejarawan Lincoln Payne itu mengatakan bahwa rempah itu menjadi penggerak utama bagi apa itu state formation, kemudian juga ambisi-ambisi untuk mengarungi samudra, dan bahkan rempah juga mempengaruhi apa itu pemberlakuan dari hukum internasional, baik itu hukum yang non maritim maupun hukum kelautan, bukan hanya di Eropa tapi juga di Asia dan bahkan juga mungkin di seluruh dunia. Ya, yeah, next. Ya, silakan. Ya. Nah, saya kira kini kita akan bicarakan cepat saja kenapa rempah itu begitu sangat populer. Ini tidak lepas dari fungsi dan kegunaan serta manfaat dari rempah itu sendiri, baik itu digunakan untuk bumbu masak, kemudian upacara keagamaan, kemudian untuk mendukung budaya mumifikasi, baik itu di Mesir, Romawi, kemudian juga sebagai media untuk pemujaan, pengobatan, dan sebagainya. Ya, next. Nah, oleh karena begitu rempah itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan dan keberadaannya pada awalnya itu sangat sulit untuk mendapatkan, maka rempah ini memiliki simbol prestis tertentu, eksklusivitas, dan sebagai simbol kemewahan. Dan mungkin ada ucapan
semahal lada, sehingga lada itu menjadi simpanan bagi orang-orang yang berduit. Dan ini tentu saja memberikan dampak tertentu di dalam bidang ekonomi dan menjadi peluang yang sangat besar bagi para pedagang untuk memperolehnya. Ya, sehingga pada waktu itu mungkin antara di daerah produsen di Nusantara dengan end market di Eropa sana mungkin bisa 1000 kali lipat apa itu harganya, sehingga para pedagang dan para apa itu petualang berusaha untuk memperoleh rempah itu dengan baik. Dan pada waktu itu rempah merupakan salah satu komoditi yang paling dicari untuk kepentingan mereka, sehingga tidak mengherankan jika rempah ini menjadi salah satu sumber bagi berkembangnya imperialisme dan kolonialisme di kawasan Asia ataupun bahkan mungkin juga di belahan bumi yang lain. Ya, next. Nah, sekarang bagaimana supply and demand serta rute perdagangan dari rempah ini? Oleh karena permintaan yang sangat tinggi, itu muncul sejalan dengan berkembangnya kota-kota besar kuno sebagai pusat peradaban pada waktu itu. Baik itu kita jumpai di kawasan timur dekat kuno, ya, di kawasan Mesopotamia, kemudian di lembah sungai Indus di India, kota Mohenjo-daro, Harappa, dan sebagainya. Kemudian juga berkembangnya pusat ekonomi dan kebudayaan di Afrika, Mesir, kemudian kota-kota di kawasan Laut Tengah, lalu juga kota-kota di Cina, dan kawasan Asia Tengah, yang mana kota-kota itu merupakan bukan hanya pusat peradaban, tapi juga konsentrasi penduduk yang memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi, sehingga demand terhadap rempah ini juga makin lama makin tinggi karena ada perdagangan internasional, supply and demand di antara pusat-pusat ekonomi itu. Ini pada periode yang lebih kuno. Ya, next. Nah, dengan adanya demand yang sangat tinggi dari pusat-pusat ekonomi dan kebudayaan serta pusat politik itulah, maka aktivitas perdagangan sebagai kegiatan supply and demand pada waktu itu berkembang dengan baik. Ya, next. Nah, pada awalnya supplier dari rempah itu kita ketahui dari India, ya, dari, khususnya dari Malabar. Kemudian ini khususnya untuk apa lada, kemudian kalau kayu manis itu dari Sri Lanka, di India, para pedagang India, Persia, dan sebagainya, dan memperdagangkan komoditi ini ke kawasan Laut Tengah, timur dekat kuno, sampai ke Mesir, ke Yunani, kemudian juga sebagian dari komoditi itu juga diperdagangkan di daratan Asia melalui jalur sutra. Pedagang India sendiri berusaha untuk memperoleh emas di dalam konteks perdagangan rempah itu. Ya, next. Nah, ini adalah rute perdagangan kuno dari Mesopotamia menuju ke Mesir yang sudah kurang lebih 3.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Ya, next. Lewat daratan. Nah, kemudian ini adalah perdagangan India dengan Mesir kuno melalui maritim. Nah, ini adalah masa-masa sebelum Masehi. Supply terhadap kebutuhan rempah ke dunia barat, itu terutama oleh para pedagang India yang misalnya digunakan untuk proses mumifikasi di Mesir, kemudian di Yunani, Romawi. Nah, itu disuplai oleh para pedagang India dan dari Laut Tengah. Ya, next. Nah, ini juga jalur sutra yang di dalamnya ada diperdagangkan rempah. Ya. Seperti di kawasan Bukhara sekarang ini juga
semacam tradisi upacara rempah itu masih berlangsung, padahal mereka sendiri tampaknya bukan merupakan penghasil rempah. Sehingga rempah yang berasal dari India pada awalnya, kemudian juga dari Timur Tengah maupun dari Afrika diperdagangkan di jalur sutra yang menghubungkan antara Asia Timur sampai menuju ke Eropa, ya, yang sering disebut sebagai jalur sutra melalui daratan. Ya, next. Prof Singgi, maaf. Ya, next. Ini juga nantinya setelah para pedagang dari Asia Tenggara itu ambil bagian di dalam perdagangan internasional, maka pasar rempah dari Nusantara khususnya itu juga akhirnya memasuki pasar dunia yang memenuhi demand dari baik itu Cina dan kawasan Asia Timur yang lain, kemudian Asia Tenggara, India, dan bahkan nanti sampai ke dunia barat, termasuk juga Asia Tengah. Ya, yeah, next. Nah, kapan rempah Nusantara itu mulai diperdagangkan? Ya, intinya adalah bahwa sebetulnya para nenek moyang Melayu Austronesia itu berdasarkan penelitian arkeologis itu sudah melakukan perdagangan ke dunia barat itu beberapa abad terakhir menjelang abad Masehi, sehingga nenek moyang Melayu Austronesia itu sudah bisa mencapai ke Madagaskar bahkan sampai ke pantai timur Afrika, dan menurut beberapa penelitian mereka sudah memperdagangkan nah itu tembaga, besi, emas dan berbagai jenis rempah sama kayu manis. Ya, next. Nah, ini adalah peta yang dibuat oleh Mang Wan, ya, mengenai bagaimana pelayaran orang-orang Austronesia dengan menggunakan kapal-kapal dagang mereka pada awal-awal atau akhir abad menjelang awal abad Masehi, ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ekspansi para pedagang barat dari India dan Persia serta Arab menuju ke Asia Tenggara, ke Nusantara, bahkan sampai ke Cina, itu sebetulnya ada kemungkinan besar mengikuti rute-rute pelayaran yang telah dikembangkan oleh orang-orang Melayu Austronesia yang sebetulnya sudah mulai memperdagangkan rempah. Ya, next. Nah, baru kemudian setelah ada beberapa persoalan di jalur sutra daratan, maka kemudian jalur rempah atau jalur pelayaran maritim di mana peran dari orang-orang Melayu Austronesia ini sangat besar, nah ini kemudian memperoleh momentum, dan bahkan saya kira meskipun ini memerlukan satu penelitian lebih lanjut, saya kira orang-orang Melayu Austronesia, nenek moyang orang Nusantara ini punya peran yang sangat penting di dalam menghubungkan rute maritim antara India dan Cina. Ya, seperti ketahui bahwa pada awal-awal abad Masehi itu berita Cina sudah memberikan banyak informasi bagaimana utusan-utusan dagang dari Nusantara itu sudah mengirimkan utusannya ke Cina, bahkan sebelum orang-orang Cina melakukan pelayaran ke dunia selatan, yaitu ke kawasan Asia Tenggara. Ya, next. Prof Singgi, mohon waktunya sudah habis, bisa dipersingkat. Oh ya, mungkin kita langsung saja sampai ke slide-slide berikutnya yang bicara tentang rute. Ya, jadi intinya bahwa, ini karena waktunya terbatas, ya, bahwa kalau kita bicara rute, itu lahir karena adanya supply and demand antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Oleh karena perdagangan itu di samping membutuhkan unsur manusianya sebagai aktornya, kemudian unsur barang dagangannya, dan juga unsur adanya transportasi, maka melalui transportasi inilah akhirnya terbentuklah rute-rute
perdagangan, baik itu melalui daratan maupun melalui lautan atau rute maritim. Ya, next. Nah, jadi nanti kalau saya jelaskan ini barangkali waktunya terlalu lama ya. Jadi intinya saja bahwa rute itu berbeda dengan network. Jadi kalau rute itu lebih mengacu kepada aspek fisik dari transportasi untuk memindahkan komoditi, dalam hal ini rempah, dari satu wilayah ke wilayah yang lain, sesuai dengan mekanisme supply and demand di dalam perdagangan. Tetapi kalau yang namanya jejaring atau network, itu adalah merupakan aspek sosiokultural, aspek sosiokultural dari kegiatan exchange atau supply and demand di dalam ekonomi. Jadi aspek sosial budaya dari rute perdagangan itu adalah network. Gitu. Ya, next. Nah, oleh sebab itulah maka oleh karena yang berkembang itu bukan hanya rute saja, bukan hanya semata-mata karena rute sebagai jalan untuk mentransportasikan komoditi dagang, tetapi juga rute itu sendiri telah menimbulkan atau memprekondisikan adanya jejaring atau munculnya aspek sosial budaya dari kegiatan ekonomi, maka sesungguhnya network ini juga sangat penting di dalam menentukan produksi dan distribusi dari perdagangan rempah pada waktu itu. Nah, kemudian satu aspek yang juga sangat penting adalah bahwa ternyata di dalam masa pre-modern itu etnisitas dan belief atau kepercayaan itu merupakan sesuatu yang saya kira paling mendasar bagi terbentuknya trust atau kepercayaan di dalam hubungan exchange ya, antara satu pihak dengan pihak lain atau satu wilayah dengan wilayah yang lain. Karena kita ketahui bahwa perdagangan rempah pada waktu itu, apalagi perdagangan long distance, itu membutuhkan trust yang sangat tinggi. Karena mereka belum bisa menelpon, belum bisa pakai WhatsApp dan sebagainya, sehingga ketika mereka membangun jejaring, maka mereka mencari pihak atau seseorang yang bisa dipercaya, memiliki trust yang tinggi. Nah, disinilah maka sumber dari kepercayaan atau trust atau belief di dalam konteks membangun jejaring perdagangan antar pulau ataupun perdagangan antar pelabuhan, apalagi perdagangan long distance di antara timur dan barat, disinilah maka network sangat penting. Nah, di dalam network itu ternyata mungkin trust itu bisa dibangun melalui etnisitas dan belief. Ya, contohnya bagaimana orang Jawa itu membangun jejaring perdagangan rempah di kawasan Asia Tenggara dengan pusatnya pada waktu itu misalnya di Malaka, demikian juga orang India, demikian juga orang-orang Bugis Makassar. Tapi saya kira ini merupakan satu penelitian lebih detail dengan kasus-kasus historis yang jelas ya, bagaimana peranan trust and ethnicity ini di dalam mekanisme dan berkembangnya perdagangan rempah pada waktu itu. Ketika unsur-unsur nasionalisme ataupun ideologi belum begitu berkembang, maka trust itu dibangun biasanya atas dasar etnisitas ataupun belief ataupun kepercayaan yang bersumber mungkin dari agama dan sebagainya. Oke, jadi saya kira intinya seperti itu. Nanti kita bedah lebih lanjut di dalam diskusi karena waktunya sangat terbatas. Jadi demikian, Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Singgi yang sudah membuka pemaparan terkait diskusi jalur rempah ini dengan memetakan, memberi penekanan terkait bahwa rempah merupakan penggerak sejarah. Tapi terakhir tadi ada poin penting terkait
bedanya rute dan jaringan atau jalur dan jaringan. Nah, saya kira paparan terakhir yang kemudian itu membentuk etnisitas, membentuk elemen-elemen kebudayaan itu, saya kira itu sangat penting untuk didiskusikan. Nah, mungkin ini akan yang akan jadi pokok pembahasan nanti di pembicara kedua yang akan disampaikan oleh Mas Margana. Mohon untuk waktunya, Pak Margana ya, 15 menit. Saya persilakan. Di unmute dulu itunya. Baik, terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Gani. Terima kasih Pak Singgi sudah memberi paparan ya. Itu menjadi setting, jadi background kami membahas mengenai apa itu jaringan rempah. Jadi ya kemarin saya diundang di apa Balai Pelestarian Nilai Budaya dari Maluku Tengah itu untuk bicara itu. Dan apa yang saya sampaikan di sini sebetulnya penajaman dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya dituduh memprovokasi ini sama Prof. Yudi. Jadi saya harus tanggung jawab karena sudah bikin dalam provokasi mengenai jadi tema besarnya kan jalur rempah, kemudian saya mengkritik istilah itu. Jadi saya cenderung menggunakan istilah jaringan daripada jalur. Karena dari secara tidak sadar, karena ternyata teman-teman yang mempresentasikan pada apa namanya paper mengenai ini, itu semua pakai istilah jejaring. Pak Prof. Singgi juga menggunakan istilah jejaring. Yang lain kemarin banyak pembicaraan. Itu secara tidak langsung mereka itu ternyata menggunakan konsep jejaring atau jaringan daripada jalur. Nah, kenapa saya memilih ini? Saya melihat ada kesan, sebenarnya kesan saya ini akan lebih banyak kepada abad 17-18. Artinya, kalau jalur rempah ini tidak dihidupkan kembali sebagai semacam memori sejarah, apalagi nanti akan diajukan sebagai World Heritage, nanti dulu kita harus berpikir lebih dalam lagi mengenai hal ini. Karena istilah jalur rempah itu bagi saya itu terkesan sangat Eropa sentrik kalau kita berkaitan dengan abad perdagangan maritim di Indonesia abad 17-18. Nah, mengapa begitu? Ya, saya akan jelaskan lebih. Jadi saya di sini lebih mencoba memberikan tawaran alternatif perspektif, jadi lebih perspektif. Nah, jadi penggunaan kata jalur atau jaringan itu lebih masalah perspektif. Saya sebetulnya juga memberi alternatif lain-lain selain network atau jaringan juga apa yang saya sebut zona. Nah, jadi cara pandang perspektif menggunakan kata jalur itu seolah-olah hanya single line of exploitation of traffic and of commodities. Jadi seperti semacam satu jalur traffic tunggal gitu dari satu tempat ke tempat lain pulang balik perjalanan rempah itu sendiri. Sehingga seperti eksploitasi satu arah. Nah, oleh karena itu kalau kita mewacanakan kembali itu akan seolah-olah penggunaan kata jalur itu seperti mengulang apa yang terjadi di abad mungkin akhir abad 16 sampai abad 18 itu di mana eksploitasi dan implikasi ekonomi itu lebih dikedepankan daripada unsur-unsur lain yang lebih penting misalnya unsur integrasi ekonomi atau lokal integrasi ekonomi lokal maupun global, integrasi budaya, agama dan lain-lain. Jadi kita perlu mengetahui bahwa kalau kita bicara abad 17-18 itu jalur rempah sebagai single line of exploitation of traffic of commodities itu sebenarnya telah melahirkan konsekuensi yang buruk. Jadi kalau kita bicara wah hebat Indonesia atau Nusantara pada saat itu mengekspor
rempah-rempah sampai ke seluruh dunia misalnya. Itu bukan awal kejayaan sebetulnya, tapi itu awal dari segala bencana penjajahan di Indonesia. Karena disitulah akar kolonialisme itu berakar, mengurat akar itu di sana. Sebelumnya sudah ada perdagangan itu, tapi setelah datangnya bangsa Barat, pola perdagangannya sangat buruk. Semula yang berdasarkan persaingan kompetisi pasar yang bebas, akhirnya menjadi semacam eksploitasi, monopoli, kemudian berpindah menjadi monopoli, dan disitulah melahirkan apa yang disebut konflik dan disintegrasi. Di akhirnya kuasaan Barat di wilayah rempah-rempah ini, itu melahirkan konflik dan integrasi. Kemudian melahirkan kolaborasi dan kompetisi. Jadi ada kompetisi yang tidak seimbang antar kelompok. Kemudian ada perbudakan, ada kekerasan, ada polarisasi agama. Kemudian ada juga kemudian eksploitasi ekonomi yang berlebihan. Jadi kulminasinya adalah nanti adalah serangkaian fakta sejarah yang gelap, yaitu kolonialisme, dan penjajahan yang begitu panjang nanti kita. Jadi Kepulauan Rempah seperti Maluku itu adalah wilayah yang paling lama mengalami kolonialisme Barat dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Jadi ini adalah awal bencana itu di Indonesia. Nah, sejarah sebetulnya juga mencatat tadi, terima kasih Pak Singgih sudah melakukan survei yang panjang bahkan sebelum Masehi mengenai jalur perdagangan, bahwa perdagangan rempah sebagai komoditi penting itu sudah ada berlangsung jauh sebelum kedatangan Barat. Dan komoditi rempah seperti itu terutama di Sumatera dan Jawa ada pala, cengkeh, di Banda, Maluku, Sulawesi Utara itu juga banyak sekali komoditi rempah yang diperjualbelikan pada saat itu sebagai komoditi perdagangan regional di Asia. Pelaku utamanya itu pedagang-pedagang dari Cina, Arab, dan Timur Tengah. Nah, sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat, perdagangan antar pulau di Indonesia itu dengan rempah-rempah sebagai komoditi utamanya itu sifatnya justru menjadi wahana mutualistik. Bukan monopoli sifatnya, tapi mutualistik. Dan membawa implikasi positif bagi integrasi ekonomi, integrasi budaya, integrasi etnik, dan politik. Nah, hal ini terjadi karena organisasi perdagangan terjadi secara natural, tanpa terbebas dari sistem monopoli yang cenderung memaksa dan eksploitatif. Nah, tentu bentuk-bentuk integrasi ini jika dilihat secara antropologis maka membentuk jaringan-jaringan atau zona-zona ekonomi tertentu di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi misalnya kalau ada sebuah center atau pusat, maka nanti ada periferinya. Periferi ini seperti satelit yang mendukung pusat. Jadi kalau di Banda misalnya itu ada center dari rempah-rempah, maka muncul jaringan-jaringan dari rempah-rempah itu. Kenapa? Kalau di Banda ada komunitas organisasi yang diorganisasikan untuk membangun rempah-rempah, produksi rempah-rempah, maka komunitas di sana itu memerlukan pangan. Pangan itu bisa beras, bisa sagu, bisa jagung, macam-macam. Mereka memerlukan pangan, makanan. Mereka memerlukan peralatan. Mereka memerlukan sandang. Mereka memerlukan bahan-bahan untuk membangun rumah, membangun kompleks, dan sebagainya. Nah, itu membentuk jaringan ekonomi. Jadi, ini yang saya maksud jaringan itu. Yang dimaksud jaringan itu adalah, ini rempah-rempah, dia membangun jaringan ekonomi. Muncul center-center yang lain di antara periferi. Ada yang sebagai penyuplai pangan, ada yang sebagai penyuplai peralatan, ada yang sebagai penyuplai sandang, dan sebagainya. Nah, itu kemudian membentuk apa yang disebut jaringan. Nah,
Itulah yang kemudian berpengaruh terhadap apa yang disebut integrasi ekonomi dan integrasi budaya sekaligus. Ada integrasi etnik. Karena orang yang datang ke Banda bukan saja orang yang hanya ingin membeli rempah, tapi juga ingin menyuplai pangan, ingin menyuplai sandang, ingin menyuplai yang lain-lain, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, kemudian disitulah ada perkawinan, ada apa, antar penduduk lokal, antar penduduk antar pulau dan sebagainya. Jadi tidak heran kalau di Banda juga ada etnik-etnik yang lain yang kemudian tinggal di situ karena hasil dari jaringan. Jadi misalnya Van Hoover dalam karyanya The Moluccas and London itu telah menyajikan fakta yang menarik bahwa formasi demografis di wilayah Maluku itu baik di Kepulauan Ambon, Banda, Maluku Utara itu adalah sebagai hasil dari proses integrasi sosial, ekonomi, dan politik yang panjang dari berbagai penduduk etnis Nusantara yang mulanya juga digerakkan oleh aktivitas ekonomi rempah. Contoh di Ambon itu formasi dari empat adat terbentuk dari formasi empat etnis penting berasal dari penduduk asli. Penduduk asli, kemudian orang Jawa, orang Seram, kemudian orang Buram, Jailolo, dan itu menunjukkan bagaimana terjadi integrasi antara etnis. Kemudian formasi penduduk Banda ini lebih beragam lagi. Misalnya dia berasal dari pelarian-pelarian dari orang Aru, Timor, Solor, kemudian Buton dari Tanibar dan sebagainya. Inilah yang kemudian saya sebut sebagai jaringan. Nah, jadi aktivitas ekonomi rempah membentuk formasi demografi. Nah, migrasi atau pergerakan penduduk dari luar Maluku yang kemudian yang disebabkan oleh berbagai sebab itu melahirkan negeri-negeri kuat nanti yang kemudian menjadi cikal bakal dari kerajaan-kerajaan yang lebih besar yang saling berkompetisi pada saat yang sama menggerakkan perdagangan antar pulau. Yang masing-masing bekerja membangun jaringan-jaringan serta zona-zona ekonomi tersendiri. Nah, mereka juga bersepakat membagi variasi komoditi. Jadi misalnya tidak ada kesepakatan tuh supaya tidak terjadi kompetisi yang tidak seimbang. Orang dari pulau ini diberi monopoli, diberi hak untuk menjual barang-barang gerabah misalnya atau peralatan. Kemudian dari sini dia membangun, boleh membuka kebun rempah kalau dari pulau ini. Nah, seperti itu. Jadi mereka punya mekanisme sendiri, kesepakatan antar. Jadi mungkin disebut social wisdom gitu ya, local wisdom untuk bersepakat bagaimana mereka menyelesaikan kompetisi itu dengan baik. Memang tidak dipungkiri sebelum kedatangan bangsa Barat itu kompetisi sudah terjadi, konflik sudah terjadi. Tetapi kedatangan bangsa Barat itu justru apa yang saya sebut mengakselerasi kekerasan, mengakselerasi konflik. Konflik yang tadinya bisa diselesaikan, mereka punya mekanisme. Ya. Orang Maluku itu punya cara menyelesaikan konflik. Tapi dengan orang Barat itu dipolitisir, mereka membentuk. Saya kira penelitian dari Muridan Satriojo tentang Pangeran Uku, bagaimana dia membangun jejaring dengan etnis sampai ke Papua untuk melawan Inggris di sana. Dan Belanda di sana, untuk bersekutu dengan Inggris melawan Belanda di sana, itu menunjukkan adanya kekuatan jaringan yang sudah terbentuk secara natural itu berdasarkan pada kekuatan karisma dan nilai-nilai lokal. Nah, jadi proses formasi demografis di Kepulauan Rempah, khususnya orang-orang Jawa, Melayu, Arab, ini membawa efek penting juga bagi identitas lokal. Wilayah, di mana nanti agama dan kebudayaan Islam itu memainkan peran penting, sangat penting di situ. Nah, dari fakta-fakta itu, saya mengusulkan agar supaya membangkitkan pentingnya komoditi rempah itu sebagai kekayaan asli Nusantara itu dibangun
dengan perspektif integratif dari pengalaman sejarah dan nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dari bangsa sendiri, dari interaksi penduduk di Nusantara itu. Nah, sebenarnya paradigma integrasi ini sudah dijelaskan oleh Prof. Sartono dalam bukunya Sejarah Pengantar Sejarah Baru ya, Emporium dari Emporium ke Emporium itu, paradigma integrasi itu penting karena untuk menjelaskan bagaimana hubungan, bagaimana bangsa ini menjadi satu negeri, satu nation state. Itu dari budaya, integrasi agama, dan sebagainya. Nah, konsep jaringan atau network dan juga konsep zona itu juga sudah dikembangkan sebelumnya oleh peneliti. Misalnya, jaringan ini menurut saya lebih berhasil ya menjelaskan posisi kepulauan rempah itu pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dalam perdagangan lokal, nasional, regional maupun global. Jadi membentuk jaringan. Kalau tidak, nanti ada keluhan-keluhan itu, ada kok ada wilayah kami punya rempah tapi kok tidak masuk jalur-jalur rempah. Ada itu keluhan-keluhan. Nah, jadi dengan menggunakan konsep network, nanti juga akan dapat mengargumen tentang ide-ide tentang center dan periferi. Jadi seringkali Jawa dianggap sebagai center, luar Jawa periferi, atau Ambon sebagai atau Banda sebagai center, yang lain periferi. Tapi kalau penggunaan kata zona atau menggunakan konsep zona, maka nanti yang disebut center dan periferi itu relatif. Dia mungkin center dalam rempah-rempah, mungkin tapi dia periferi dalam hal komoditi yang lain. Nah, kalau ia dipahami sebagai sebuah jaringan, sebuah zona, maka hal seperti ini bisa dihindari. Jadi menghindarkan konsep center dan periferi yang absolut. Nah, ini konsep zona pernah dipakai misalnya dari karyanya seorang antropolog tapi juga sejarawan itu Roy Allen yang menulis Banda Zone gitu, The Edge of the Banda Zone gitu. Itu contoh pendekatan menggunakan konsep zona. Kemudian karyanya The Zulu Zone gitu, James Warren itu juga sudah menjelaskan bagaimana konsep ini dibangun untuk menjelaskan dinamika perdagangan yang terjadi, yang mempengaruhi integrasi ekonomi, integrasi budaya, dan lain-lain. Nah, jadi singkatnya saya tahu inti dari keinginan membangkitkan kembali jalur rempah itu adalah untuk tujuan ini. Tapi kalau dia tidak dibangun dari perspektif yang tepat, maka bisa saja kita sedang mengglorifikasi orang Barat yang sudah berhasil membangun benteng, meninggalkan benteng-benteng besar di Maluku itu begitu banyak. Sebetulnya benteng-benteng besar, artefak-artefak yang ditinggalkan oleh mereka itu adalah saksi bisu dari kekerasan ya. Saksi bisu dari perbudakan, saksi bisu dari monopoli, saksi bisu dari bagaimana akar sejarah kolonialisme itu ditanamkan. Jadi kalau jangan salah ya, oleh karena itu kita harus menempatkan dia bagaimana jalur rempah ini sebagai lebih memiliki fungsi efek-efek integrasi ekonomi, integrasi budaya, integrasi agama dan sebagainya. Formasi demografis, pluralisme di Indonesia itu saya kira itu yang dimaui sebetulnya. Jadi tidak sekedar menyelamatkan artefak-artefak tinggalan dari keangkuhan bangsa Barat dan eksploitasi bangsa Barat itu, tapi lebih pada, artinya nanti yang akan dijadikan buat heritage itu mananya. Yang akan dijadikan warisan dunia itu apanya? Benteng-bentengnya itu atau jaringan dagang lokal, nilai-nilai jaringan
perdagangan lokal, nilai-nilai hubungan antar etnisnya itu, atau hanya komoditinya itu yang memang unik gitu. Jadi ini yang perlu diperjelas di dalam upaya membangkitkan apa yang disebut jalur. Saya kira itu Mas Ganjar. Ya. Terima kasih Pak Margana yang sudah memberi catatan kritis terkait apa yang disebut dengan jalur rempah, sehingga menyodorkan alternatif lain gitu untuk dipikirkan, ya, penamaan sebagai jaringan dan juga zona untuk menunjukkan kompleksitas dan kompleksitas persoalan di persoalan jalur rempah ini, sehingga juga kita melihatnya juga tidak hitam putih dan tentu saja memberi paradigma integratif kalau misalnya pada akhirnya nanti kita akan menjadikannya sebagai warisan budaya. Pada bagian mana ia akan menjadikan warisan budaya. Nah, dari situ, dari catatan barusan, saya kira kita akan melihat juga apa yang akan disampaikan oleh Prof. Aswi terkait sebetulnya apa sih perlunya kita membicarakan jalur rempah itu sendiri. Untuk apa kita akan berbicara tentang hal ini. Kita akan melihat catatan dari Pak Aswi dalam pemaparan berikut. Saya persilakan Pak Aswi. Ya, terima kasih moderator. Suara saya sudah terdengar ya? Jelas, Pak. Iya. Jadi saya mencoba menengahi upaya yang dilakukan di lingkungan di Direktorat Kebudayaan. Seminar-seminar tentang jalur rempah di satu sisi, dan di sisi yang lain ada kritik seperti yang dilakukan oleh Dr. Margana tentang istilah maupun konsep jalur rempah itu sendiri. Saya akan coba melihatnya dari tiga aspek. Silakan slide-nya bisa ditampilkan. Ya, slide yang kedua. Ya, slide yang berikutnya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang jalur rempah ini, menurut saya kita berbicara tentang tiga aspek, yaitu tentang apakah jalur rempah ini bisa dijadikan wacana politik seperti jalur sutra yang digunakan oleh Tiongkok. Kemudian yang kedua, jalur rempah ini juga terkait dengan pengusulan untuk warisan wacana yang akan diajukan ke UNESCO. Dan yang ketiga, terkait dengan penulisan maupun pengajaran sejarah. Ketiganya, menurut hemat saya, harus dipisahkan. Slide seterusnya. Jalur sutra itu yang sudah menjadi wacana yang sudah diterima oleh UNESCO, sudah ditetapkan menjadi warisan dunia itu pada tahun 2014. Jalur sutra yang ditetapkan itu hanya sepotong menurut hemat saya dari jalur sutra itu di bagian darat. Jadi ada 33 lokasi pada 3 negara, yaitu ERT, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. Pada daerah yang cukup luas, tetapi hanya 5.000 km. Slide yang berikutnya. Jadi jalan sutra itu hanya dibatasi pada 5.000 km saja dari Chang'an ke Tianshan koridor. Nah, ini mencakup juga ada 33 situs yang ada di situ, apakah itu benteng, apakah itu jalannya itu sendiri, rumah-rumah ibadah yang ada di sana gitu. Jadi 33 situs itu menjadi bagian dari apa yang disebut dengan jalur sutra itu. Dengan membatasi hanya pada Tiongkok dan dua negara kecil di Asia Tengah. Ya, slide berikutnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang atau persoalannya itu adalah bahwa Tiongkok itu menjadikan jalur sutra itu bukan hanya sebagai sejarah masa lalu, tapi juga untuk kepentingan politik dan ekonomi sekarang. Jadi mereka berdasarkan jalur sutra itu mencoba menambah, memperpanjang jalur sutra itu menjadi the new Silk Road, jalur sutra yang baru
dan kemudian menggabungkannya di dalam satu program yang pada mulanya disebut OBOR dan kemudian diganti menjadi BRI, Belt and Road Initiative. Nah, ini mencakup hampir seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah kita juga akan bisa menggunakan jalur rempah ini, the new spice route itu, untuk kepentingan politik? Nampaknya masih jauh dari itu. Jadi, untuk dibandingkan dengan Tiongkok yang menggunakan jalur sutra, kita belum pada saat ini, yang jelas untuk kepentingan politik seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, kita belum sampai ke situ. Ya, slide yang berikut. Nah, lalu kalau tidak sampai kepada model jalur sutra yang dijadikan BRI oleh Tiongkok itu sebagai apa? Ya, minimal kita bisa mengusulkan jalur rempah ini sebagai warisan dunia ke UNESCO. Itu sudah diajukan. Tapi kan juga belajar dari pengalaman Cina atau Tiongkok yang menjadikan jalur sutra itu sebagai warisan dunia, itu dibatasi. Jadi tidak semua negara, karena itu akan merepotkan dan tidak praktis, semua negara itu akan menjadi pengusung atau pengusul dari warisan dunia itu. Jadi hanya dibatasi pada beberapa negara saja. Nah, mungkin saja jalur rempah ini dibatasi misalnya dari Maluku sampai ke Malaka. Malaka yang menjadi antropo atau transito. Kita tahu bahwa jalur rempah itu kemudian menuju ke Asia Barat dan kemudian dari sana ke Eropa. Tetapi mungkin jalur rempah yang diusulkan tadi oleh pengusul yang tidak sampai ke Eropa misalnya. Katakanlah Indonesia dengan Malaysia saja, dengan catatan jalur rempahnya itu hanya dari Indonesia bagian timur sampai ke Malaka misalnya. Ini salah satu pemikiran ya untuk pengusulan jalur rempah itu sebagai warisan dunia. Saya melihat di sini istilah jalur rempah itu sendiri tidak apa-apa kalau itu hanya terkait misalnya atau lebih banyak untuk kepentingan para wisata nantinya gitu. Jadi yang penting itu adalah bahwa titik nol jalur rempah itu ada di Maluku, di Indonesia bagian timur. Ya, ada Ternate katanya sudah mengklaim juga menjadi titik nol jalur rempah misalnya. Upaya berbagai sudah dilakukan untuk mempopulerkan ini misalnya oleh Yayasan Negeri Rempah yang dewan pembinanya itu Hasan Wirayuda. Jadi sekali lagi pencalonan jalur rempah sebagai warisan dunia ini menurut saya lebih terkait kepada pengembangan pariwisata. Jadi tanpa mengaitkannya tadi dengan kisah sedih kolonialisme dan imperialisme itu. Terus yang berikutnya. Nah, sekarang kalau kita sudah selesaikan misalnya jalur rempah sebagai warisan dunia, nah sekarang untuk penulisan dan pengajaran sejarah, bagaimana kita menulis jalur rempah ini? Tentu ini anekdot yang sangat populer, bagaimana Haji Agus Salim di Eropa pada tahun 53 itu mengibaskan asap kreteknya dan mengatakan bahwa aroma kretek inilah yang membawa pelaut Eropa itu ke Indonesia sekian abad yang lalu gitu. Jadi apakah yang kita tulis hanya seperti itu, kisah sedih dari kisah panjang dari nasional apa namanya itu kolonialisme dan imperialisme yang dimulai dari jalur rempah itu? Tentunya tidak gitu. Terus ya, jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Singgih tadi dan digabungkan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Margono bahwa kita memerlukan rute, jaringan, dan bahkan juga tadi sudah disinggung tentang aspek etnisitas di dalam perdagangan rempah tadi. Dijelaskan juga bahwa orang-orang Jawa misalnya pada masa lalu di dalam perdagangan rempah itu mempunyai peran yang sangat penting. Tapi saya juga ingin menegaskan bahwa peran etnisitas itu berubah dari masa ke masa gitu. Dan kalau sekarang tentunya etnis Jawa itu tidak berperan lagi di dalam perdagangan.
mereka mungkin lebih senang ikut pilkada misalnya. Jadi peranan etnik Jawa dalam perdagangan itu sudah berkurang, digantikan oleh etnik yang lain misalnya. Jadi soalan etnisitas itu berubah dari masa ke masa. Kemudian yang berikutnya, uraian Profesor Margono itu menurut saya juga menarik. Kita tidak mengaitkan atau kita boleh membahas juga bahwa jalur rempah itu mempunyai aspek yang positif, terbentuknya jaringan dan adanya zona. Zona ini kan juga yang tadi dikatakan menghasilkan integrasi ekonomi, integrasi budaya, dan integrasi politik. Tentu kita tidak melupakan aspek negatif dari jalur rempah itu. Istilah yang sangat terkenal itu adalah Ongitoken, bagaimana pelayaran yang dilakukan oleh Belanda itu memusnahkan rempah-rempah di suatu pulau di Maluku misalnya. Dan juga sudah dikatakan juga bahwa ini bersifat Eropa sentris gitu. Tetapi bagaimana caranya kita menggabungkan tadi ya aspek yang positif dari jalur rempah itu, aspek integrasi ekonomi, integrasi budaya dan politik tadi digabung dengan tidak melupakan juga bahwa di sisi yang lain ini melahirkan kolonialisme dan kolonialisme dan imperialisme. Terus ya, slide yang berikutnya. Jadi saya di sini melihat kalau mengomentari apa yang disampaikan oleh Dr. Margono tadi, ya kita mungkin juga bisa menulis di sini apa yang saya sebut dengan sejarah total. Sejarah total itu menggabungkan ya berbagai pendekatan, menggabungkan berbagai aspek. Misalnya Anthony Reik dalam buku Asia Tenggara dalam Kurun Niaga itu menceritakan juga tentang pelayaran yang terjadi dalam Kurun Niaga itu. Tetapi di dalam buku ini dia juga membahas misalnya bagaimana sejarah kemiskinan, bagaimana kemiskinan itu terbentuk di Asia Tenggara misalnya, yang tentunya berkaitan dengan aspek mentalitas dari penduduk daerah atau warga negara tertentu. Nah, ini sebagai tawaran untuk cara menulis jalur rempah tadi yang ditulis dengan sejarah total. Terus yang berikutnya, kalau berbicara tentang tadi apa yang disebut jalur rempah ini menghasilkan atau bermuara kepada kolonialisme, saya tertarik pada apa yang disampaikan juga oleh sejarawan Ilmar Farid, bahwa jalur rempah itu dulunya sudah dipakai oleh komunitas yang lain. Dan kemudian jalur rempah itu mendahului kolonialisme. Sebelum kolonialisme itu sudah ada jalur rempah. Dan yang ketiga, kolonialisme itu sendiri melalui jalur rempah. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana kita caranya melakukan dekolonisasi jalur rempah? Ini pertanyaan yang seyogianya menjadi juga pemikiran bagi kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan dekolonisasi jalur rempah itu? Apakah itu, ya tentunya ini beberapa hal saja, kemajuan memajukan pelayaran nasional, ada kemandirian di dalam obat-obatan, tidak mengekspor lagi. Kita tahu bahwa rempah-rempah itu juga digunakan sebagai obat, dan kemudian merubah mental masyarakat yang dulunya hanya sebagai konsumen, kemudian menjadi produsen dan pedagang. Tapi hanya beberapa ya usulan atau pemikiran, tetapi pada intinya saya ingin mengajak kita memikirkan bagaimana caranya melakukan dekolonisasi jalur rempah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Asfi yang sudah memberi pemaparan yang sangat singkat dan padat dan juga memetakan tentang fungsi praktis dari jalur rempah itu sendiri dan juga fungsi akademis dari jalur rempah dan juga fungsi politis. Dan tadi juga ikut memberi catatan tambahan terhadap apa yang dipaparkan oleh Pak Margana dan
Rob Singgi sebelumnya. Saya kira kita akan masuk ke pembicara keempat, Profesor Sampurjodi, yang mungkin akan memberi pemetaan yang lebih menyeluruh terkait persoalan jalur rempah ini. Prof. Santo, saya persilakan. Ya, terima kasih, Saudara Gani. Jadi saya pembicara terakhir mungkin akan lebih mudah ya untuk menghimpun dan mungkin menggarisbawahi beberapa poin-poin yang sudah disampaikan pembicara pertama, Mas Singgi, sudah memberikan kita overview yang bagus sekali. Kemudian Mas Margono memberikan pemikiran begitu, dan Prof. Asfi tadi mencoba memadukan gitu ya. Saya pembicara terakhir mungkin juga tepat karena mungkin saya akan bicara juga nanti sebagai salah satu anggota narasumber gitu ya yang dibentuk oleh Direktorat Pelindungan untuk penyusunan dosier atau berkas gitu ya untuk diusulkan ke UNESCO gitu. Baik, jadi saya akan coba menyampaikan. Ya. Jadi begini, saya kok masih mau mencoba juga memberikan satu ilustrasi ya, Mas Margono. Jadi selain ada jalur dan jaringan, itu sebenarnya juga ada alur gitu ya. Jadi saya mudah saja untuk mengambil dari KBBI gitu ya. Ada istilah alur. Ya. Jadi alur itu lekuk memanjang sungai. Yang kalau secara alamiah tentu akan bermuara ke lautan. Kan? Nah, lalu di sana tumbuh suatu proses pelabuhan begitu. Mungkin kategori Leong Soheng ya, meskipun ini sudah lama sekali ya, sudah dikritik juga oleh Mixik misalnya. Saya pun menggunakan ini waktu menulis disertasi Buton. Jadi ini nanti juga berguna untuk tidak hanya melihat center dan periferi yang dikemukakan Mas Margono, tapi juga ada cara bagaimana kita memahami terbentuknya ya Mas Pagono juga sebagai jaringan itu. Jadi, ada kategori pelabuhan yang bisa menjelaskan fungsi-fungsi saling melengkapi. Jadi saya teruskan saja dulu. Alur, dan ini menarik menurut saya, kalau dalam sastra itu alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan saksama menggerakkan jalan. Jadi alur ini bagian dari jalan. Dan kalau jalan saya mau lihat sebagai jalur, maka jalur itu kan koridor ya. Ruas yang cukup lebar, cukup luas, di mana di dalamnya itu ada alur-alur. Gitu. Jadi kalau begitu ada alur, ada jalur, ada jaringan. Nah, itu saya mau lihat seperti itu konteks pembicaraan ini. Dan kalau jaringan itu ya, bagan atau sesuatu yang menggambarkan tali temali kegiatan, maka disitulah tersusun antara alur dan jalur gitu ya. Oke, jadi juga penting barangkali untuk melihat begini, ini ada geom sejarah maritim nih biasanya. Sebenarnya mana dulu sih ada pelabuhan atau ada jalur pelayaran? Tadi Mas Prof Singgi sebenarnya sudah memulai gitu. Mana yang lebih dulu gitu ya antara telur dan ayam sebetulnya. Karena kalau ada pelabuhan kan berarti ada produksi kan, yang datang dari pedalaman misalnya, yang perlu dilempar ke pasar gitu kan. Nah, jadi ini lalu setelah itu terciptalah alur pelayaran. Itu yang disebut sebagai jalur. Baik, ini Prof. Asfi tadi memang begini. Atau pertanyaan moderator sebetulnya ya, Saudara Gani, ini mengapa? Ya? Mungkin jawabannya ini sebuah kesadaran yang terlambat. Gitu. Saya nggak tahu apa kita ini sebenarnya kalau di trigger itu baru bangkit gitu. Apakah ini nggak latah kita karena ada jalur sutra kan begitu? Karena kita di trigger sebetulnya oleh jalur sutra gitu ya, yang sudah menjadi besar sekali didukung. Ya, jadi saya kilas balik saja memang jalur sutra ini sudah accepted sebagai konsep. Ya. Jalur rempah kan belum ya. Justru sedang kita bicarakan sekarang ini ya. Jadi mari Bang. Harus kita rumuskan, kita tulis dan sebagainya. Ini sebagian Prof. Asfi tadi sudah mengemukakan ini dan akhirnya memang tidak semua itu gitu. Nanti kita pilih gitu. Ya, nanti di bagian akhir saya coba ikut memikirkan itu Prof. Asfi. Nah, ternyata jalur sutra itu juga ada rutenya gitu.
ya. Jadi rute darat, rute laut begitu. Jadi dia menggunakan juga rute selain road, jalan begitu ya. Jadi ada ya, jalur padang rumput, ada apa lewat selatan dan sebagainya. Dan memang Cina atau Tiongkok ini menggunakan itu sebagai upaya untuk merengkuh dunia kan, kita tahu itu. Jadi itu sebenarnya belakangan kan, sesudah perusahaan-perusahaan keamanan di jalan daratnya itu kan terganggu, ya, lalu lewat laut begitu. Nah ini lalu dia kembangkan, mula-mula juga dari muara pesisir gitu, terus-terus berkembang ke bagian barat Pasifik, turun ke laut selatan, Samudra Hindia, dan sampai ke Laut Merah sana. Maka sampailah ke Eropa. Ini saya mau tunjukkan tadi, betapa kita masihkah kita di bawah bayang-bayang itu. Itu aja dulu. Kenapa? Ya, saya kebetulan cukup terlibat juga pada proyek ini, Prof. Asmi. Ya. Tonton itu Mas Singgi juga saya kira, tapi sudah ikut gitu ya. Dirjen Kebudayaan Bu Edi waktu itu memprogramkan untuk mendukung suatu program UNESCO ya, untuk membesarkan merayakan jalur sutra. Lalu kita ikut di situ. Jadi saya kira Pak Direktur Gunawan juga pernah nulis ini. Ya, dia nulis Ternate atau mana. Jadi sebetulnya agak lucu bandar jalur sutra, tapi sebetulnya bercerita tentang aktivitas yang sudah digambarkan dengan baik sekali oleh Mas Margono sebetulnya. Gitu, itu yang saya maksud, kita masih beradakah di bawah bayang-bayang itu, dan kita mau keluar. Ya, apakah itu nanti, kalau ada Eropa sentris, saya pernah dengar Pak Aswi juga nyebut, apakah itu Tiongkok sentris kan gitu. Nah kita mana? Apa ada Nusantara sentris misalnya? Atau gimana? Nah, di dalam penutup dari DKD itu ya, Pak Lapian dan Bu Edi merumuskan gitu ya. Dan ini menarik menurut saya, ada metafora bahwa sutra itu adalah kelembutan, ya, kehalusan jalinan hubungan antar manusia, antar budaya yang terbawa dari rute-rute perdagangan itu gitu. Nah, lalu itu yang tadi saya berikan contoh, lalu kota Bandar Cirebon itu disebut juga bandar jalur sutra. Nah, itu kan aneh. Nah, baru sekarang kan kita mau nulis Cirebon kota bandar jalur rempah gitu ya, dengan jejaring. Nanti saya juga punya ide juga di situ. Nah, kalaupun kita misalnya Prof. Asmi enggak sampai ke Eropa gitu ya, di dalam mengambil potongan gitu ya. Di Cirebon itu sendiri sudah semua bangsa ada gitu. Jadi bagaimana enggak kosmopolitannya sebuah bandar yang namanya Cirebon, yang namanya Banten, yang namanya Gresik kan gitu. Ya, lintas budayanya, pertemuan antar bangsanya terjadi di situ gitu ya. Jadi ini nanti coba kita akan lihat. Nah, jadi jalur sutra itu sudah accepted ya. Coba aja kalau di dalam tulisan itu S-nya sudah besar, R besar, tapi begitu Spice Road itu S kecil, R kecil. Tapi kalau Spice Island itu S besar, I besar, I besar. Jadi itu memang sudah ada satu konsep, ya, bukan lagi baru kata atau istilah. Nah, kita belum sampai di sana. Gitu. Begitu pun John Kay ini menulis bukunya, judulnya The Spice Road History. Itu hanya di dalam judulnya. S besar, R besar, tapi begitu di dalam uraian bukunya ya S kecil, R kecil lagi gitu. Jadi itu kan belum istilah, apalagi sebagai konsep gitu, ya, yang mencakupi gejala yang ingin direngkuhnya itu. Ya. Dan saya kira jalur rempah ini yang sangat bercabang konfigurasinya gitu. Ya, jadi kalau kita bicara jalur itu tentu tidak singular ya, itu pasti bisa. Masalahnya kan kita harus dua kali sih menyebutnya ini, nggak roots gitu kan, jalur-jalur gitu ya. Jadi ini akan menjadi istimewa karena bagaimana cara kita menjelaskan apa yang diistilah Mas Margono sebagai zona sebetulnya itu terjadi karena jauh lebih
konfiguratif gitu. Apa yang terjadi di Nusantara ini, ya, begitu kita bicara jalur rempah daripada jalur sutra, gitu. Lihat saja pulau-pulaunya. Bagaimana itu terhubungkan satu sama lain, gitu. Lautnya, teluknya, selatnya, dan seterusnya. Belum lagi muara-muara sungai yang mempertemukan hubungan dari pedalaman. Saya kira kaya sekali. Bagaimana cerita Kalimantan tanpa sungai? Luar biasa itu. Ya, jadi ya, itulah makanya konsep tanah air menjadi sangat tepat untuk negeri seperti kita ini. Saya kira begitu. Nah, kalau jalur sutra itu metafornya kelembutan kehalusan yang ditemukan Prof. Lapian di atas, maka sebenarnya kami ini, tim yang saya sebut, kami bertiga itu, kami menawarkan kenapa enggak kehangatan untuk rempah gitu. Coba saja, dunia ini kan kalau enggak beku sekali, ya, karena enggak berhubungan, cair sekali karena perang gitu. Nah, orang biasa cari yang tengah. Enggak tahu ini bangsa yang ditakdirkan wasatan umatan atau apa ya, kalau dalam bahasa Arabnya, umat yang di tengah gitu ya. Maka apapun nanti, katanya ada Islam Nusantara, apapun lah ya, kita itu di tengah, enggak panas banget sampai meleleh, enggak dingin banget sampai beku gitu loh. Ini bangsa kita itu begitu, ramah tamah, ya, jadi hangat. Ya. Siapa enggak mencari kehangatan coba? Ya. Di tengah kedinginan, ya, kita cari kehangatan. Cari yang panas banget enggak mau lah. Jadi menarik ini sebetulnya ya, penting untuk kita eksplor. Nah, ini sudah bagian akhir, memang saya tidak akan banyak membicarakan yang sudah sejawat tadi kemukakan, sudah bagus sekali. Jadi, sebetulnya outstanding universal value-nya apa? Kan gitu ya, Pak Asfitri ya. Nah, ini harus dicari sebetulnya. Dari dukungan dossier itu kan harus kita isi dengan bukti-bukti ya. Digalilah kalau di arkeologi, dicarilah itu naskah-naskah yang memuat pemikiran terhubungkannya antar bangsa, budaya, peradaban, dan sebagainya. Digali lagi lah barangkali dermaga Gresik itu benar nggak itu. Ya. Kalau Tom Pire menyebutkan kan luar biasa, sampai cucur perahu itu nempel ke dinding rumah katanya. Bagaimana nggak hebat banget di pelabuhan Gresik. Ya. Jadi artinya bisa merapat itu kan, dan itu laut utara loh yang sering kita ketahui sekarang adalah sedimentasinya tinggi. Jadi ketika itu Gresik luar biasa kedalaman dari dermaga, sehingga cucur perahu saja kata Tom Pire itu sampai ke atap rumah penduduk di Gresik sana. Dia sendiri nyebutnya sebagai the jewel of Java ya. Ini kata pengantarnya diberikan oleh Mas Marbono. Nah, begini juga, ini nanti dari soal penyelenggaraan, nomenklatur direktorat kan berubah nih, Mas Gani. Ya. Sekarang di direktorat pelindungan tuh, Pak Aswi yang mengusulkan ini, lalu direktornya Pak Gun ini di mana gitu, untuk saling mengisi. Dan itu menurut saya belum ketemu. Begitu, ya. Saya mau katakan bahwa tim yang saya kebetulan masuk di situ itu baru rapat dua kali gitu. Dan nanti mau mencari yang mananya itu. Tadi pertanyaan Pak Aswi itu. Nah, oleh sebab itu, webinar ini penting sekali untuk kami, paling enggak tim yang tadi saya sebut, untuk memperoleh masukan, dukungan, ya, pemikiran, konsep, dan sebagainya itu. Nah, jaringan kami pikirkan juga, Mas Margono, di dalam tim ini, memang enggak bisa lepas, setuju saya dengan Pak Aswi tadi, karena bahkan saya menambah alur tadi, ya. Alur, jalur, baru jaringan sebetulnya. Karena untuk menempatkan analisis dari kategorisasi pelabuhannya Leong Soeheng, ya. Leong Soeheng kan membuat kategori entrepo, ya, tadi sudah disinggung Pak Aswi, kemudian collecting centers, dan feeder points. Gitu. Jadi bagaimana menggambarkan alur dari rempah yang ada di, sekarang disebutnya Wakatobi, ya. Penelitian saya kan di Buton. Dulu namanya tukang besi. Bagaimana bisa sampai Makassar yang rempahnya datang dari katakanlah Tomea atau Binungku? Kan nggak mungkin. Ya. Kalau begitu, bau-bau itu collecting center buat saya untuk menggambarkan itu.
tapi tidak selalu dari collecting center ke entrepo. Gitu ya, jadi sangat dinamis itu ya. Feeder point mungkin juga kalau lebih dekat ke entrepo dia ke entrepo misalnya. Ya, jadi itu tidak kategori yang hierarkis sebetulnya. Ya, ini Dr. Abdurrahman Hamid itu sudah mengaplikasikan juga, mengkritik juga kategorisasi dari Leung Sawe. Nah, begini Pak Mas Margono dan Pak Asfi tadi, saya setuju sebagian juga dari Mas Singgi. Jadi saya kan juga sedang mengkonseptualisasikan ya, Bahari dan Maritim itu berbeda juga loh. Meskipun secara abriter suka dipakai habis Bahari, Maritim. Nanti dulu saya bilang. Bahari itu lebih bersifat budaya. Dan ketika Eropa belum datang, setuju saya dengan Mas Margono. Dan itu katakanlah, ya untuk tidak menghiperbolakan bahwa masa Bahari itu masa yang lebih adem ayem gitu ya, dinamika tetap aja terjadi. Tapi perubahan besar kan sesudah Eropa masuk. Dan itu ciri-ciri maritimnya di situ. Lihat saja Hugo Grotius yang digunakan teorinya oleh VOC untuk ada laut mari, ada laut bebas. Ya. Mare liberum, mare clausum. Lalu Hasanuddin bilang, apa-apaan ini? Kan itu yang membuat lalu konflik terjadi, perang muncul. Begitu. Jadi saya kok membayangkan kalau Bahari itu lebih budaya jadinya. Kalau maritim tuh negara, pilar keras tuh maritim. Senjata yang dibawa oleh Spanyol, Portugis. Kawasan dibagi-bagi oleh Tordesillas, begitu. Nah, sebelum itu kan nggak terjadi itu. Ya, laut-laut siapa semua, kan? Jadi baca saja Chowdhury ketika dia tulis Asia before Europe. Apa yang terjadi? Apa yang berlangsung? Nah, kok begitu Eropa datang, ya meskipun juga membawa perubahan yang positif itu selalulah negatif positif, kekerasan, kelembutan, itulah memang dinamika sejarah gitu. Ya, jadi kalau begitu saya mau sampaikan mudah-mudahan ini di forumnya juga kalau ada Pak Dir, Pak Gunawan juga karena direktur yang satu Pak Fitra, tentu Anda berdua mesti membicarakan ini. Tim kami kan tim narasumber gitu ya. Kalau di kantornya Pak Fitra di Direktur Pelindungan itu sedang menyiapkan dari hasil diskusi kami sudah lakukan hadirin sekalian. Pertama di Gresik ya. Karena ini harus didukung pemerintah daerah gitu. Karena harus melibatkan publik gitu. Jadi ketika kira-kira UNESCO datang melihat mana ini kan bukan hanya konsep saja. Betul Pak Asfi. Menggerakkan kehidupan apa? Jadi multiplier efeknya apa gitu dari rempah kan gitu. Ya semua kehidupan mestinya ya kesejahteraan pada ujungnya kan gitu. Jadi kami sudah seminar diskusi di Gresik, di Banjarmasin ya di Ternate, betul tadi Ternate ingin 0 kilometernya dari sana Pak Asfi. Dan di Makassar pernah ada seminar sejarah rempah. Jalur rempah. Jadi itu semua kita gabung. Dan terakhir kalau saya mau sampaikan, boleh sampaikan, sedang dipersiapkan jalur rempah di pesisir utara Jawa. Nah ini tentu pendekatannya tangible, karena teman-teman, ya terus terang aja di direktorat ini lebih banyak arkeolognya. Jadi dia pasti cari situsnya mana. Betul nggak Gresik sebagaimana digambarkan Tompire? Gitu. Ya, betul nggak Makassar dengan Somba Upunya dulu seperti itu? Dan boleh saya kemukakan, Banjarmasin itu menggantikan posisi Makassar atau Sumba Upu sesudah dihancurkan Spearman. Jadi beralih entroponya itu. Nah kan menarik ini. Ya. Nah itu Inggris masuk, gitu. Ya ini selalu lah ya Inggris, Belanda, Portugis, Spanyol kan selalu begitu. Jadi kalau gitu, yang merah ini sebenarnya saya pribadi yang mau saya katakan meskipun itu di dalam tim. Jadi jaringan itu jaringan budaya Bahari. Untuk misalnya merespon atau menjawab atau memenuhi harapan Mas Margono gitu. Kita punya kok Nusantara Sentris. Kita punya kok ketika mereka belum datang kita juga sudah punya dunia yang kita bangun demikian rupa gitu. Ya, karena Bahari itu lebih soft dia ya. Kalau kita bicara power, Bahari itu soft power kita sebetulnya. Maritim itu hard power.
gitu. Makanya kan bicara maritim kan bicara pilar-pilar negaranya, itulah yang saya maksud, ya. Ya, maritim dan bahari kadang dibuat sama, tapi buat saya ada juga perbedaannya, ya. Jadi untuk bahari ya kita tahu semualah dari Pak Lapian kan itu punya tiga arti kan. Dahulu kala indah sekali, elok sekali itu juga dari KBBI kok. Nah, kemudian di mana? Di laut gitu, ya. Nah, masalahnya kok yang indah sekali, yang jaya sekali di laut kok cuma dulu kan gitu. Kenapa enggak sekarang? Ah, itu jawaban untuk yang di-trigger oleh Prof. Asmi. Jadi ya kembali jaya di laut saya kira karena pengalaman itu. Saya kira itu. Terima kasih untuk kemudian bisa kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Santo yang sudah memberi paparan melengkapi dari paparan-paparan sebelumnya dan juga bahkan lebih jauh lagi untuk memberi, sudah juga memberi gambaran tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan terkait hal ini. Nah, saya kira sekarang apa namanya adalah sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga yang saya coba himpun dan pertanyaan-pertanyaannya juga tidak ditujukan langsung ke masing-masing pembicara. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan, saya ingin mengingatkan kepada peserta untuk supaya tidak lupa mengisi daftar hadir yang sudah ada, yang tautannya ada di kolom chat. Jadi mohon diisi daftar hadirnya. Pertama saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ali Usman. Ada dua pertanyaan. Pertama, peran Kerajaan Kesultanan Nusantara sebelum apa peran Kerajaan Kesultanan Nusantara sebelum kolonial dalam perdagangan rempah? Itu yang kedua. Pertanyaan kedua adalah salah satu pelabuhan atau jalur rempah berada di Mohosin, situs Kota Kapur. Namun Pulau Bangka dijajah Hindia Belanda bukan karena rempah, tetapi karena timah. Apakah Mohosin waktu itu menghasilkan rempah dan timah sekaligus? Silakan mungkin Bapak-bapak ada yang ingin menambahkan. Mungkin Pak ini Prof. Singgi yang tadi sudah memberikan survei bisa memberi gambaran peran Kerajaan Kesultanan Nusantara sebelum kolonial dalam perdagangan rempah dan kenapa Bangka, Pulau Bangka dijajah sementara dia bukan penghasil rempah. Baik, terima kasih. Sebelum sampai menjawab pertanyaan tadi, mungkin saya sedikit mereview ataupun menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh para pembicara yang lain. Yang pertama tadi dari Pak Margono bahwa kalau kita mencoba untuk memunculkan yang namanya jalur rempah itu dikhawatirkan katakanlah begitu ya akan mengglorifikasi kolonialisme dan imperialisme Eropa. Nah, saya kira kita perlu juga untuk menggagas bagaimana cara agar ketika kita mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai jalur rempah ini, bagaimana caranya agar apa yang kita lakukan itu tidak semata-mata atau mungkin tidak yang mengglorifikasi kolonialisme dan imperialisme, tapi mencoba untuk menggali peran penting dari nenek moyang bangsa Indonesia ini di dalam rangka untuk membangun jalur maupun jejaring perdagangan rempah. Nah, jadi saya kira salah satu cara yang penting adalah bahwa kita perlu memperluas periode kajian mengenai jalur dan jejaring perdagangan rempah itu pada masa-masa prakolonial. Nah, pada masa prakolonial itulah tadi seperti yang dipertanyakan sejauh mana peran dari kerajaan-kerajaan di Nusantara atau bahkan secara umum bagaimana peran dari nenek moyang Melayu Austronesia itu
memiliki peran yang sangat penting ya. Bahkan ini merupakan tantangan kita untuk mencoba membuktikan bagaimana bahwa jalur maritim, jalur perdagangan maritim antara India dan Cina itu justru yang menjadi pionir adalah bukan orang India sendiri atau bukan orang Cina, tetapi justru para pelaut Nusantara yang sejak awal abad Masehi itu sudah biasa melakukan pelayaran ke Cina. Bahkan para peziarah Cina yang akan datang ke India itu pun juga sering menumpang kapal-kapal dari Nusantara, baik itu ketika ke India seperti Itsing ya, itu juga menumpang kapal Sriwijaya ataupun utusan-utusan kerajaan-kerajaan Nusantara yang dikirim ke Cina. Nah, sedangkan pelayaran ke barat, maka nenek moyang Melayu Austronesia itu sudah mencapai di Madagaskar dan di pantai timur Sumatera beberapa abad menjelang milenium pertama. Nah, kalau kita memulai kajian jalur dan jejaring perdagangan rempah itu jauh sebelum periode kolonial, maka sebetulnya kita melakukan glorifikasi terhadap peran dari orang-orang lokal, orang-orang Nusantara di dalam perdagangan maritim internasional. Nah, sekarang memang ketika kolonialisme datang, saya melihat ini ya sebagai pasang surut ya. Jadi ada kalanya naik turun, nah kebetulan pas adanya semangat imperialisme dan kolonialisme itulah maka kekuatan-kekuatan yang ada di Nusantara ini tidak mampu atau kalah ataupun mungkin melakukan adaptasi terhadap dominasi yang dipaksakan oleh kekuatan kolonialisme. Jadi kita lebih bicara kepada up and down atau pasang surut. Tapi ketika kita bicara prakolonial ini, sebetulnya kita juga mencoba untuk mengkaji bagaimana peran orang-orang Nusantara ini di dalam membangun jalur rempah yang menghubungkan antara India dan Cina melalui Asia Tenggara dan Nusantara. Nah, kemudian tadi terkait dengan Pak Asfi ya, bahwa untuk jalur apa itu jalur rempah kemudian jalur sutra kaitannya dengan kepentingan meskipun kita belum bisa menonjolkan kepentingan politik kita sebagaimana Cina memanfaatkan jalur sutra ya, tapi paling tidak ketika kita terus berusaha meneliti mengenai jalur rempah ini kita bisa menonjolkan ini sebagai warisan budaya. Jadi warisan budaya bukan untuk kepentingan politik yang terutama, tapi sebagai world heritage, tapi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Ya. Jadi kalau kita bicara UNESCO, biasanya itu ada tangible dan intangible. Jadi warisan budaya yang kasat mata, yang bersifat fisik, itu biasanya kalau dalam konteks rempah ini adalah jalur rempah dengan segala kompleksitasnya. Termasuk misalnya peninggalan kapal-kapal kuno, kemudian pelabuhan-pelabuhan kuno, kemudian warisan dari tradisi-tradisi yang terkait dengan kuliner, yang terkait dengan rempah misalnya. Belum lagi juga unsur-unsur kebudayaan yang terkait dengan apa itu rempah dan sebagainya itu sebagai tangible yang itu mudah diukur oleh UNESCO sebagaimana ketika UNESCO menetapkan jalur sutra tadi itu sebagai world heritage ya, misalnya jalurnya sendiri, jalannya, kemudian ada benteng di situ, lalu ada bangunan-bangunan kuno dan sebagainya. Ini saya kira kalau kita bicara jalur atau rute tadi itu kaitannya dengan aspek yang bersifat tangible yang itu akan mudah diukur oleh UNESCO barangkali. Nah, memang dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Margono tadi memang ada jalan utama atau jalur utama dan tentu juga ada
jalur cabang-cabangnya. Kalau sekarang itu kita mengibaratkan ada jalan pusat, jalan provinsi, kabupaten, ada jalan kecamatan. Tapi semuanya merupakan satu jalur yang terintegrasi. Prof. Singgih, bisa dipersingkat? Nah, sedangkan yang network itu sebagai aspek sosial budayanya yang melibatkan apa jejaring yang dibangun untuk antara dari bisnis atau perdagangan sendiri yang melibatkan apa itu mitra dagang dari etnik yang sama atau kepercayaan yang sama, dan itu tentu saja bersifat intangible. Nah, ini pun juga bisa dikaji melalui kajian historis maupun arkeologis ya saya kira. Jadi mengenai Bangka nanti saya kira biar pembicara yang lain yang memberikan tanggapan. Yeah, maturun Mas Gani. Ya, terima kasih Prof. Singgi. Ada pertanyaan buat Prof. Santo, ini dari Pak Laode Rabani. Ini pertanyaan menarik. Apakah pengusulan jalur rempah sebagai warisan dunia ke UNESCO hanya jalurnya sebagai identitas Indonesia yang dianggap sebagai pemilik sah, atau pengusulan ini sebagai bentuk perlindungan sumber daya yang membentang sepanjang zona rempah itu? Jadi pertanyaannya apakah itu untuk identitas atau misalnya upaya untuk melindungi sumber daya yang ada sepanjang jalur rempah itu? Iya, salah satu syarat itu justru yang terakhir itu, karena kebudayaan tidak untuk kesejahteraan itu untuk apa lalu? Untuk yang dielus-elus saja kan begitu ya, yang adiluhung saja nggak begitu kan? Itu loh. Jadi yang saya sebut rempah itu sebagai prime mover itu sudah bisa menggerakkan ya, multiplier effect ya kalau bahasa ekonominya gitu, menggerakkan semua unsur-unsur ya, yang kemudian saya melihatnya terciptanya jaringan budaya gitu. Jadi bukan melingkup kehidupan gitu. Ya jadi jelas sekali kalau enggak itu enggak akan lolos itu Pak Rabani, Pak Laude. Jadi salah satu itu nanti bahkan dilestarikan tidak, makanya kita harus melibatkan Pemda. Kadis-kadis dinas pariwisata, daya, dan itu akhirnya kayak ekonomi kok. Kita aja nggak sabar itu. Ya, dikira PAD itu langsung bisa gitu ya. Enggak dong, kita harus investasi. Coba kalau itunya dirawat, orang mau datang, haus, minum, kan gitu. Ada orang jualan, dan udah nggak usah diperpanjang apa ceritanya. Pasti kalau ada satu yang bisa dijual, selling point gitu. Ini kan bahasa pariwisata sebetulnya. Ya, jadi harus justru Pak Laude ya dimanfaatkan untuk kebudayaan itu begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Santo. Ada juga pertanyaan dari apa Herman Yosef dan Pak Ragil yang ini nyambung, mungkin nanti ini bisa dijawab oleh Pak Margana. Pertanyaannya adalah, jejaring tentu mengandung unsur timbal balik. Kalau rempah diasumsikan dari Nusantara, maka apa yang dibawa para pedagang ke Nusantara yang bersifat mutualistik? Nah ini nyambung dengan pertanyaannya Pak Ragil, bahwa ini berkaitan dengan dalam terbentuknya jaringan rempah ini, apakah juga mempengaruhi terbentuknya suatu karakter lokal di titik-titik yang menjadi jaringan rempah khususnya di wilayah pesisir utara Jawa. Saya mengingat di rumahnya, di daerahnya itu pati ditulis sebagai distribusi besar. Apakah ada bentuk barter beras dengan rempah-rempah ini? Mangga, silakan mungkin Pak Margana. Baik, terima kasih. Jadi benar, jadi sebenarnya yang kita cari sekarang ini yang sedang ingin kita mantapkan itu soal perspektifnya. Jadi bagaimana jalur rempah atau jaringan rempah ini bisa berperspektif Indonesia. Jadi kalau jalur sutra punya perspektif Tiongkok, ini sebenarnya yang ingin saya tawarkan tuh perspektif Indonesianya kayak apa. Nah kalau perspektif Indonesianya, saya kira banyak sejarawan Barat itu yang mencoba menjelaskan globalisasi, misalnya datangnya agama Hindu, datangnya agama Kristen, tapi penyebarannya ke Nusantara, itu banyak sekali yang menggunakan teori-teori tentang perdagangan. Artinya bagaimana jalur perdagangan, salah satunya itu jalur itu dipakai sebagai wahana
Dan ini sudah banyak kajian-kajian itu yang memang memiliki didukung oleh data-data yang memang valid. Seperti ternyata Islamisasi di Maluku yang dilakukan oleh juga sebelum kedatangan bangsa Barat itu dari Jawa, Muslim dari Jawa yang dibawa ke sana dan sebagainya. Nah, jadi perspektif keindonesiaan itu akan bisa terbentuk apabila kita menggunakan konsep yang lebih mementingkan nilai-nilai perdagangan lokal itu. Jadi sifatnya, polanya, kemudian jaringannya seperti apa. Nah, itu baru maka kita akan mendapatkan perspektifnya itu. Terus singkatnya itu kan membentuk semacam integrasi. Hasilnya adalah formasi demografis yang pluralistik. Jadi kalau tadi ditanyakan what is the ultimate value dari kalau kita ingin di jalur pasar, maka yang kita harus kita temukan kan Indonesia itu dikenal sebagai negara yang pluralistik, paling plural mungkin dari jumlah etniknya, dari jumlah sukunya, dan itu tidak hanya karena ada suku-suku yang berbeda-beda di tempat sendiri-sendiri, tapi adanya suku yang berbeda ada di satu tempat gitu. Tidak hanya karena terpisah-pisah wilayah, tapi di satu kota pun etnisnya begitu beragam. Hampir di seluruh kota-kota pelabuhan di Nusantara itu sifatnya sangat pluralistik. Nah, itulah sifat-sifat formasi demografis yang disebabkan antara lain sebagai efek dari pada jalur. Nah, kalau pluralisme sebagai nilai universal dari dunia tentang keberagaman itu dapat, dan Indonesia bisa menunjukkan melalui salah satu cara ini. Itu jadi misalnya ibaratnya kita itu writing world history from the perspective of spices. Jadi sejarah dunia dalam perspektif rempah-rempah. Jadi bagaimana kita melihat sejarah dunia, tapi hanya dari perspektif rempah. Dan disitulah nilainya tentang pluralisme itu tadi terbentuk. Kita ingat ya, kita nggak mungkin sepertinya menggandeng seperti Portugis, menggandeng Belanda, menggandeng Spanyol untuk sama-sama mengajukan berita, mungkin nggak. Kalau dari sisi sekarang ini lagi isu Black Man's Life is Matter. Bagaimana orang-orang Inggris, orang-orang Eropa, orang-orang menjungkalkan patung-patung anti perbudakan. Sekarang patungnya Jan Pieterszoon pun di Holland Belanda juga mulai dipermasalahkan sebagai simbol perbudakan di Banda misalnya. Jadi seolah-olah kalau orang Eropa ini digandeng sebagai orang yang bisa mengajukan jalur rempah dengan bukti-bukti warisan budaya berupa benteng-benteng mereka yang ada di Ambon, di Banda, dan sebagainya. Nah, itu saya kira itu justru seperti dia ingin menunjukkan keburukan tadi sebagai orang yang menginisiasi, mengakselerasi perbudakan, mengakselerasi kekerasan, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi, saya kira kita harus mencari perspektif. Bahwa kita juga harus objektif bahwa ketika kita masa kolonial pun, ketika wilayah Maluku ini sudah dikuasai oleh Belanda pun, Inggris, itu sebetulnya mereka melakukan monopoli, tapi tidak pernah melarang aktivitas lain. Misalnya penyebaran agama tetap langsung. Atau integrasi etnis pun tetap berjalan. Satu-satunya yang mereka monopoli, yang mereka larang adalah yang segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Kemudian, itulah yang menyebabkan jalur-jalur alternatif tadi. Misalnya, akibat perjanjian Bonggaya, banyak sekali pedagang Bugis Makassar yang tersebar ke seluruh Nusantara. Mereka mencoba menghindari semua wilayah-wilayah yang jadi monopoli VOC, sehingga muncul jalur-jalur alternatif para pedagang Bugis Makassar. Karena mereka fokus kegiatannya ekonomi. Tetapi di jalur-jalur rempah yang sudah dimonopoli, itu tetap berjalan misalnya
transportasi selama mereka menggunakan bendera VOC, kapal-kapal pribumi yang mendapatkan pas VOC, menggunakan bendera VOC, mereka tetap bebas berjalan. Kemudian dengan kepentingan apapun, misalnya untuk kepentingan budaya, penyebaran agama, atau dan yang lainnya masih tetap berjalan. Artinya apa? Artinya sebetulnya kita bisa membangun itu dengan sebuah perspektif tertentu dengan melihat sifat-sifat, pola-pola, nilai-nilai yang muncul dari perdagangan lokal, sifat-sifat perdagangan lokal, sifat-sifat integrasi lokal, sifat-sifat dari pluralisme lokal tadi. Itu yang ingin ditonjolkan di dalam ini. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan juga nih dari Pak Alex Johan Ulain. Mengapa dalam mendiskusikan jalur rempah, para sejarawan hanya melihat ke Malaka lalu ke Eropa? Bukankah Cina dan Jepang juga membutuhkan rempah pada masanya? Saya kira ini juga berkaitan dengan perspektif. Jadi mungkin Pak Aspi bisa menjawabnya. Iya, Pak Alex Ulain tentu lebih tahu persoalan ini. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini ya, tadi persoalan kita mengusulkan jalur rempah itu sebagai warisan dunia. Jalur rempah ini tentu ya bukan hanya dari Maluku ke Malaka saja, tetapi juga dari berbagai belahan dunia yang lain sampai ke Eropa. Tetapi di dalam pengusulan ini kita tentu perlu membatasi gitu, karena kalau tidak kita perlu kerjasama dengan berbagai negara lain untuk pengusulan ini, sebagaimana di dalam kasus pengusulan apakah itu memberi of the world lain. Oleh sebab itu perlu pembatasan, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau saya sebutkan jalurnya di Indonesia, Maluku dan Malaka, tentu tidak terbatas kepada jalur itu. Bahkan tadi Profesor Susanto Sudi juga mengatakan, bukan saja itu, mungkin jalur di dalam Nusantara itu sudah cukup, karena jalurnya itu misalnya ke pantai utara Jawa, ke Cirebon misalnya, meskipun tidak sampai ke Malaka. Tapi potongan itu sudah memperlihatkan bahwa memang terjadi jalur rempah itu. Lalu satu hal yang ingin saya tambahkan tadi mengenai peran kerajaan Nusantara ini sebelum kolonial, mereka sudah berperan di dalam perdagangan. Saya ingin mengambil kasus Banten misalnya, tetapi justru karena kedatangan Belanda itu mereka menutup perdagangan luar negeri Banten. Dalam kasus misalnya Syah Bandar Banten yang bernama Tan Seko. Tan Seko ini masuk Islam dan berganti nama menjadi Raden Ngabehi Cakradana. Nah, dia seorang pengusaha tapi juga seorang Syah Bandar di Banten. Dan Cakradana itu mempunyai surat tagihan utang, surat yang menanyakan kepada seorang pengusaha di Eropa. Di surat itu masih tersimpan di Museum Copenhagen di Denmark, yang mengatakan bahwa komoditi yang dipesan itu sudah dikirimkan, tetapi kenapa pembayarannya belum dilakukan gitu. Ini memperlihatkan ada perdagangan antara Banten dengan Eropa misalnya. Itu tetapi kan kemudian perdagangan Banten ini menjadi ditutup oleh Belanda, sehingga ya ekonomi Banten itu menjadi merosot gitu. Itu terjadi sebelum kedatangan atau kolonialisme Belanda gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Asfi. Saya kira masih ada banyak sekali pertanyaan yang diajukan di forum ini karena waktunya juga sangat terbatas. Sekarang sudah 15.57, tinggal 3 menit lagi, khawatir tiba-tiba nanti mati. Jadi saya kira mending disudahi saja. Tapi ada beberapa catatan yang saya kira untuk menunjukkan kenapa ini sangat sangat penting, bahwa seperti tadi pertama disampaikan oleh Pak Restu, bahwa
kita penting sekali untuk mewacanakan jalur rempah ini. Tadi ada tujuannya juga ada berkaitan dengan tujuan praktis, ada tapi juga ada tujuan akademis. Nah, di atas itu semua, di atas itu semua juga saya kira yang sangat penting adalah selain mempertajam perspektif, juga perlu juga misalnya memperkaya bukti-bukti empiris. Nah, sebelum ditutup, saya ingin memberi kesempatan ke Pak Restu untuk memberi catatan terkait komentar terkait diskusi ini. Mangga, Pak. Nah, ya kira nggak usah, Kang Gani udah langsung ditutup acaranya. Kami mencatat diskusi ini sebagai sesuatu yang dinamis untuk memberi landasan akademis ya, karena di sini Prof. Santo kan salah satu tim untuk penyusunan dosier dari jalur rempah itu, sedangkan kami berbagi sebenarnya, jadi akhirnya ngomong juga nih. Jadi terima kasih atas diskusi yang sangat menarik dari para pembicara, saya kira memperkaya kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan, juga dari masukan dari para peserta, saya kira ini akan kami catat semua, dan pada waktunya memang kita akan diskusikan terus, dan terus kita perkaya, karena kita masih punya waktu yang agak panjang, meskipun di dalam target tentatif list kan bulan November, artinya masih ada beberapa waktu. Saya kira mudah-mudahan ini untuk terus mewacanakan ini, bantuan teman-teman seluruhnya untuk mewacanakan tentang jalur rempah atau rempah-rempah sebagai kekayaan kita, baik itu untuk pendidikan dan bermacam-macam hal. Saya kira itu aja, Mas Manturnuwun. Terima kasih, Pak Restu. Ya, saya kira mungkin itu menjadi akhir dari diskusi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Prof. Santo, ya, terima kasih, Prof. Sini, dan Mas Margana, dan juga teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan, saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Dir. Sukses. Terima kasih, Prof. Ya. Ketemu semuanya. Terima kasih, Mas Margono, semuanya. Terima kasih. Mas Gani, sip.